Hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah persawahan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara gagal panen atau puso. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara mencatat hingga bulan Juli 3.733,68 hektar sawah terendam banjir hingga gagal panen. Dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, terbesar terjadi di Kabupaten Konawe dan telah dilaporkan ke Kementerian Pertanian untuk diberi bantuan benih padi. Berdasarkan data kita dari POPT kita, itu di beberapa kabupaten terdampak dampak perubahan iklim. Kalau di pertanian itu ada dua hal ini yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim. Yang pertama adalah hujan, ya, mengalami banjir. Yang kedua adalah kekeringan. Karena kita posisi hari ini musim penghujan, maka kemungkinan terjadinya adalah dampak perubahan iklim akibat banjir. Nah, banjir ini bisa menyebabkan gagal panen atau fuso, dan ada juga yang masih bisa kita selamatkan. Nah, berdasarkan data kita di semua kabupaten kota ini, yang sudah mengalami fuso itu sebanyak 14.934 ton gabah kering panen. Kalau kita kapitalisasi dengan luasan hektar, itu kurang lebih 3.733,68 hektar. Ini sudah fuso. Ini menyebar paling banyak adalah di Kabupaten Konawe, itu 1.954,02 ton. Kemudian yang fusonya itu 1.532,52 ton. Nah, ini teman-teman kabupaten sudah melaporkan ke kami data-data lokasi-lokasi yang terdampak ini perubahan iklim, dan kami juga sudah meneruskan ke kementerian untuk penanganannya. Oleh kementerian, Pak Dirjen menyampaikan ke kita untuk didata, setelah itu akan diberikan bantuan benih kepada daerah-daerah yang terkena fuso ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kementerian Pertanian bisa mengantisipasi dan membantu untuk penanganan bantuan benihnya. Untuk beberapa titik kita ada namanya gerakan pengolahan lahan. Geral itu daerah-daerah yang terkena banjir itu kita bantu untuk membenahi pematang-pematangnya yang jebol, kemudian membersihkan bekas-bekas banjir yang terkena fuso itu. Itu sudah kita lakukan di beberapa. Dengan gerakan pengelolaan lahan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra kini sedang membantu petani dalam membenahi lahannya. Hardiono melaporkan dari Kendari.